Hello and welcome back to the True Rabbit Channel. It's me again, Rabbit. Dan sekarang bareng-bareng kita bakal dengerin dan juga ngeriak ke seisi mini album dari comeback Red Velvet, yaitu Queendom. Buat teman-teman mungkin yang belum sempat dengerin dan juga nonton reaction gue ke MV Queendom, bisa langsung cek aja link yang ada di atas ini dan juga link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Lagu kedua yaitu Pose, kita udah dengerin dan juga nonton bareng-bareng ya di fan meet mereka di interview volume something, gue lupa judul resminya apa, tapi itu gila, it was a bomb banget sih, parah. Mereka tampil dengan outfit dan juga musiknya, kalau gue rasa itu kayak kental banget dengan nuansa 90s, terutama di rap partnya ya, dan juga beat yang mereka pakai. Jadi kita di sini mungkin bakal kita enjoy aja lah, kita sambil menikmati segala macam detail yang ada pada lagu ini, oke? Okay? Nah, untuk seisi mini album ini, gue bakal ngeriak masing-masing lagu dua kali. Yang pertama audionya saja, dan kedua nanti kita sambil akan listen ya. Bakal kita dengarkan versi liriknya. Jadi ya, biar tahu lagi lah kira-kira apa sih yang mereka sampaikan pada masing-masing lagu ya. Yang pertama kali kan gue dengarkan full tanpa pause dikit pun ya, biar kita sambil kayak nembak-nembak soto ini lagu menceritakan apa sih. Nanti baru kita cek di second listen, oke? Okay? Kalau gitu langsung kita dengarkan This Is Pose dari Red Velvet, the sixth mini album, Queendom. Ini loh beatnya kayak gini gue bilang. Coba kayak dua nada doang bassnya. Ding 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 ding. Everybody knows, you know I'm cool, why? Nah baru bagian sini ya, agak berbeda. Beat yang awal tuh it's so 90s. Di sini eranya udah berbeda sih. Gue suka banget pemakaian perkusi yang di sini dalam beatnya, kayak ngajak kita mau perang gitu. Ini kayak ada bunyi apa deh istilahnya. Makin lama makin naik. Turun lagi. Hai. Synth-nya tebal banget ya. Cukup galak ini. Menyerang, menyerang, menyerang. Pose, ih. Gue ingat banget yang di performance mereka ini, wah kacau. Irene apalagi Pak Bu sekalian. Soul gini. Yeah yeah. Okay Joy, let's go. Bagian build up-nya ini, gue. Ini unik, karena kayak terasa out of era yang ada di lagu ini. Cuma somehow it works. Terus balik lagi. Okay. Itu bunyi apa ya ini bagiannya? Apa sebutnya ya? Bukan. Ada melodi juga gitu. Yeah. Oke. Okay. Di sini kita berbeda lagi. Ini rocket. Super nice, super nice. Dan lagi-lagi ya, banyak isian-isian adlib yang tipis-tipis diem-diem masuk ya, tanpa kita sadari. Wih, ada yang ambil nada tinggi tadi tuh. The Queens of Adlibs, they are back. Yeah. Ah. Kacau. Kacau, kacau. Buat kalian, of course, yang nonton fan meet itu gila.
Kacau banget, masing-masing member tuh dapat dapat close up-nya yang benar killer killer banget, killer shot banget itu. Literally mereka kayak pose, mereka posing, ya, yeah, right? Dan setiap kali pose, pose, fly. Ibaratnya tanpa gue kembali nge-recall visual mereka di performance itu, tetap gue merasa lagu ini kayak fun banget dan memang sesuai dengan apa yang mereka ceritakan sih. Ini kayak empowering people untuk kayak kan pose ya, jadi kayak come on, you can pose dengan cara apapun yang kamu mau, dengan tampilan seperti apapun, kayak be confident in yourself karena lu tuh keren, keren in your own way. Jadi message yang mereka kasih di sini itu bener-bener kayak ngena dan juga kuat banget untuk para pendengarnya sih. Kita sambil cek ya di lyrics videonya, oke? Okay? So kita sudah punya lyrics videonya di sini. Mungkin di second listen gue bakal mendengarkan sambil gue pause di beberapa bagiannya biar kita bisa ngobrolin hal-hal menarik apa sih yang kita temukan pada lagu Pose ini. Tapi sebelum kita mulai, mungkin buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, please do consider untuk subscribe ke The Tribe channel karena gue bakal kembali lagi dengan lebih banyak konten tentang bahasa materi-materi Red Velvet di masa mendatang. Dan of course kalian cek saja video-video gue dari awal, itu emang hampir semua dipenuhi oleh konten-konten tentang Red Velvet ya. Jadi if you are a Luvies ya, atau mungkin baby Luvies juga yang baru seperti gue, this is your place untuk bersenang-senang bareng, oke? Okay? Kalau gitu langsung kita dengarkan, this is the second listen dari lagu Pose. Ini bass ini pakai berapa ya? Lucu banget sih. Sebenarnya kayak tipe-tipe, tadi gue mau bilang apakah dia kayak main kayak koto, kayak alat musik senar yang dari Jepang gitu tapi dikasih filter. Karena somehow kayak kenapa ya? Kayak core-nya, kayak gue merasa tekstur yang mirip di situ meskipun ini kayak lebih ditebelin dengan berbagai macam efek ya. Tapi dia bermain pada satu melodi itu yang kayak kayak agak familiar di gue cuma enggak not really gitu. Jadi kayak unik banget. Kita start dari ini. Lights are on. Bass-nya masih megang satu, kan berubah. You know I'm cool, everybody knows. Wah seru banget, seru banget. Di sini cuma pakai satu nada bassnya. Jadi kayak kita benar-benar kayak fokus ke rap line dari Iron dan juga Yeremy. You know I'm cool, everybody knows. I open my eyes and took my own pose, babe. Wow, Queens banget. Kayak Queen Katy Kim. Kayak cocok dia ngomongnya, babe. Terus baru masuk build up ini yang kayak makanya gue bilang kayak agak berubah era ya, bagian awal sama nanti pas di chorus kayak buat gue ya at least ya dari referensi yang gue dengarkan itu kayak kental dengan nuansa 90s terutama di chorus ya, cuma di sini build upnya justru mirip dengan lagu-lagu pop dan juga EDM yang gue dengarkan di dekade 2010-an gitu kan. Jadi kayak ada loncatan era kayak dua dekade mungkin yang somehow kayak kelihatan banget cukup patah tapi masih masuk, masuk gitu kayak nikmat, nyaman gitu loh. Nih, kita kayak gitu loh. Kaman banget ya. Tapi enak, jadi bikin kita kayak mengantisipasi sesuatu nanti. Nah, hey, you got me lah ya. Bunyian yang bunyi-bunyian apa nih yang di belakang itu yang kayak gue kira dia satu nada doang gitu, tapi ternyata enggak, naik, turun. Gue sempat berpikir itu kayak bunyi perkusi ya. That's why waktu pertama kali gue mendengarkan di fanmeet, gue bilang, wah ini kalau misalkan beat ini, terutama para drummer pasti tahu lah, apa kayak lonceng kambing. Tung, tung, tung. Wah, itu bakal masuk loh, bakal asik, bakal kayak gitu lagi. Cuma ini sih unik banget sih. Nih. Pretty joy ya, wow. Set us free, my own wanna be nice pose like the main character. Hai, baru masuk. Ngebuka bagian situ ya, I feel alive, right? Kayak
Kayak somehow yang waktu yang feel alive and feel so high dengan synthesizer yang kayak gitu ngebuka banget, kayak it feels liberating banget ya. Ini mirip-mirip feel-nya ya di bagian itu sih. Gue gak bilang keseluruhan, tapi bagian itu liberating banget. Kayak yang gue temukan pada lagu Cool World dan juga You Better Know. Kayak kita free, kayak kita bisa melihat, wow, banyak hal yang bisa kita lakukan di depan. And we can do it, gitu. Ngebuka banget. Lagi nih ya. Feel so high. Sedap banget. Terus tiba-tiba langsung pose. Strike a pose. Oh, shit. Terus menarik lagi, karena biasanya ya, bagian dari habis dari melodic banget, penuh dengan chord, penuh dengan texture, instrumen di situ, pose, strike a pose, pose, and pose. Gue expect bakal mendapat rap line lagi dengan, seperti di verse awal ya, dengan bass yang satu nada saja, tapi ternyata mereka balik. Nah, mereka ngasih melodi yang lain di sini. Right? Sedikit twist di sini. Oh, I'm crazy, I'm gonna enjoy it, wow! I don't know. Build up lagi. Gila, bagian ini auto goyang sih asli. Fun banget, bagian chorus ini super fun, parah. Feel alive. Lucu sih ini karena unexpected sih, buat gue nih unexpected banget ya. Karena itu formula yang sering dipakai dan berhasil biasanya setelah build up itu you ngasih I feel alive, right? Kena, kita kayak lagi lari menuju ke atas gitu, mulus nyampe puncak. Yes, I did it. Cuma enggak, mereka ngasih kayak pit stop yang menyenangkan. Tunggu, finish di depan, tapi kita selebrasi dulu ya di sini. Barulah. Jadi kayak finish line-nya agak ke delay, tapi sama kita bisa kayak, oh, have fun dulu di sana. Seru, gue suka. Oh, yeah. Ini mulai banyak isian-isian adlib nakal nih, yang kayak nggak sopan masuknya, tapi masuk banget. Jangan, Wendy di sini, deep voice-nya gila sih. Siapa itu yang ngeransi gitu, kayak anjir, sakti kayak Wendy lagi. I feel so high. Ada yang ngambil high note lagi nanti, tipis. Iya, itu dia, ambil falset gitu. I do believe itu kayak Wendy lagi, okay. Ding. Edan, pose. Buat teman-teman mungkin yang belum sempat nonton performance-nya, cek aja link-link ilegal yang masih ada sebelum diblok oleh SM ya. Katanya menurut rumor yang beredar, SM sering banget tuh melakukan manhunt seperti itu untuk materi-materi berbayar. But anyway, pose gila. Even tanpa visual performance-nya juga lagu ini impact-nya tetap kerasa. Plus, gue harus appreciate juga. Ini satu momen yang bikin gue wow banget waktu nonton juga. Wendy di bagian akhir dengan deep voice-nya kayak... Gila. Selain di chorus terakhir dia bisa meliuk-liuk gitu kayak... Gocek kayak Neymar tapi minus diving. Ya, jadi luar biasa. Well done, Irene Sugi, Wendy Joy, dan juga Yerim dengan pose.
So I think that's about it. That was my take on post dari Red Velvet. Dan gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa untuk ceritakan apa yang kalian rasakan tentang lagu ini pada kolom komentar di bawah. Okay? Dan apabila menurut kalian bahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like-nya di bawah. Dan juga please do consider untuk subscribe ke The Tribe Channel untuk mendapatkan lebih banyak konten bahasan tentang materi-materi Red Velvet di masa mendatang. So thank you so much guys for watching this one. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. For time being, take care dimanapun kalian berada, and have a nice day ahead.